Likus ada berapa layangan di sini? Udah layangan nih, 14 lebih, kurang lebih sih. Kurang lebih 14 ya? 14 layangan. Ini kono yang ini layangan ukuran berapa ini? 8 meter 40. Sudah pernah mengendara? Jangan big size. Ini pembuatannya tahun berapa nih? 2002. Sudah lama ya? 3 tahun lalu. Kalau yang putih ini beli? Ini? Ah? Ini baru, jangan. Oh baru, oh berarti yang ini ya? Lagi 2 hari mengendara. Lagi 2 hari. Oke teman-teman, ini hari kedua kita di Markas Luntang Loak. Kemarin atau hari pertama kita sudah melihat proses penukuban layang jangan terbaru milik dari Luntang Loak. Sekarang kita akan melihat-lihat apa saja layangan yang ada di sini. Ikuti terus videonya sampai habis teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat sumeton kita dari Luntang Loak lagi memasang tali kunci atau tali gampang dari layangan jangan yang berukuran 5 meter kemarin. Nah kita lihat ke atas, di sini banyak ada layangan queer. Nah, di sini juga ada layangan Barong Landung. Penutupannya dari plastik. Coba kita lihat teman-teman dari dekat. Nah, ini dia. Kalau nggak salah ini pernah yang repost di IG. Kalau nggak salah nih kan. Coba kita lihat bagian belakangnya dari tulang-tulangnya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini dia tulang-tulangnya. Di layangan Barong Landung. Ini juga ada bantang-bantang dari jangan buntut atau buir. Banyak sekali bantang-bantangnya teman-teman. Nah, ada yang juga dibungkus. Ini yang dibungkus. Ini tutupannya. Nah, dan ini kondo-kondo dari layangan jangan buntut atau queer. Layang berukuran kecil dari plastik, kain, dan ada juga yang besar yang warna merah, itu yang warna hitam, juga ada yang warna merah besar. Dan di sana juga ada itu. Kita balik lagi melihat proses pemasangan tali goci atau tali jambangnya. Lama biasanya masang ini beli, Gus? Masang tali timbangnya lama nggak biasanya?
Berapa menit biasanya masanya? 20 menit. 20 menit. Bor. Bor itu kayak yang di bor saat istri. Yang ini bor saat istri. Pusar istri. Pemasangan tali boci atau tali jampangnya sudah selesai. Nanti kita tunggu saat tes terbangnya. Akan tiang liput secara eksklusif di Padangkala. Ligus, ada berapa layangan di sini? Berapa layangan? 14 lebih, kurang lebih. Kurang lebih 14 ya? 14. 14 layangan. Ini kono yang ini layangan ukuran berapa ini? 8 meter 40. Sudah pernah mengendara? Ini pembuatannya tahun berapa nih? 2020. Sudah lama ya? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Kalau yang putih ini beli? Ini? Hah? Ini baru, jangan. Oh baru. Oh berarti yang ini ya? Oh. Lagi 2 hari mudara. Lagi 2 hari. Kalau yang itu beli, yang di sebelahnya, yang di atas, ya ya. Yang ini 4 tahun lalu. Lalu kuir itu apa jangan? Oh, kuir juga. Dan yang di sana, yang kecil-kecil itu ukuran berapa aja tuh? Dari selatan. Dan ini 290, yang itu 4 meter, yang itu kuir plastik nih. 290. Oke, makasih Uli. Kita lihat dari dekat tapal-tapal dari layangan di Bundaran Luas. Tapalnya terbuat dari gabus. Dan ini dari kayu. Kayaknya udah lipat.
dulu. Iya, nah. Ini lagi ngapain deh? Dekat ujungnya. Ya, dekat. Ya, dekat. Ini mana, Wak? Ini. Ya, yuk. Mana, Wak? Ayo, aja. Jawabnya kan ya, jangan sih kok lepas. Iya, wow. Banyak, jangan jawab cung. Ngeh, ngeh. Thank you.